Dillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram, Bapak Kyai Haji Dr. Manarul Hidayah MA yang sama-sama kita hormati, sudah terkenal tadi. Dan juga yang terhormat Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Ustadz Fikri Farhan SPDI Kori kita yang dari Pabuaran. Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Kyai Haji Hidayatullah beserta keluarga besarnya selaku Ketua Yayasan Al-Ahsan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ahsan yang sama-sama kita hormati, para Tuan Hujaj, para Asatiz, dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT dan juga RW bil khusus, kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Tanah Sereal dan juga Bapak Lurah Kelurahan Mekarwangi beserta Bapak Ketua LPN yang sama-sama kita hormati beserta staf dan juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang datang dari berbagai kampung, dari berbagai majlis taklim, dari berbagai masjid jami dan juga musola yang sama-sama saya hormati. Dan juga kepada seluruh jajaran kepanitiaan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tak lupa kepada para santri dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Ahsan malam hari ini bisa hadir bersama kita. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah inayahnya dan juga karunianya pada malam hari ini dengan izinnya kita bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus juga ajang silaturahmi tahunan kita. Kita berkumpul seperti kita sudah hadir ke Al-Mujahidin, ke Al-Falah, ke Nurul Iman, ke Ibnu Hasim. Ini adalah merupakan ajang silaturahmi kita setiap tahun yang dulunya kita silaturahmi seminggu sekali di Masjid Jami Al-Mujahidin. Tapi sekarang karena memang di setiap kampung udah mempunyai Masjid Jami, ya mungkin ketemunya kita setahun sekali. Dulu dari Bulak Amak Al-Mujahidin, dari Jaradamet Al-Mujahidin, dari Sumurangi Al-Mujahidin, dan juga dari Rawajati. Ya Alhamdulillah dengan acara memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan ajang silaturahmi tahunan kita antar jamaah, antar musola dan juga jamaah masjid. Salawat dan juga salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Alhamdulillah kita ada dari lain kelurahan, mohon maaf ya, dari Kayu Manis, dari Al-Mulisin, dari Al-Misfalah hadir bersama kita Alhamdulillah. Yang selanjutnya pada malam hari ini saya mewakili, bukan di ketua saya mewakili dari ketua panitianya Bang Budi karena ada satu dan lain hal
jadi diwakilkan ke saya, kata saya wani piro, kata dia besok ya gitu ya, saya mewakili bukan ketua panitia beserta jajaran, saya mewakili daripada pemburu. Biasanya saya suka MC atau pembawa acara, pada tahun ini saya juga rada bingung kalau jadi ketua panitia kan rada berat, tapi saya mewakili gitu ya dalam hal ini. Jadi mohon maaf bila mana ada kata yang salah dari saya pribadi, karena memang enggak terbiasa jadi ketua panitia. Dan juga ucapan terima kasih kepada warga setempat yang telah mengorbankan harta, benda, dan juga tenaganya demi terselenggaranya acara ini. Sehingga terutama kepada ibu-ibu yang tukang masak, ucapan terima kasih. Dan juga para segenap donatur yang telah menginfakkan berupa air, ada juga ikan gerame, ada juga ikan emas, dan juga ada buah-buahan, mungkin ada pisang. Itu semua dari jamaah, dan juga ada beras dari jamaah donatur. Acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mewakili ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih dan tidak bisa membalas apa-apa, hanya ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya segala amal baik bapak dan saudara sekalian. Apalagi ya, saya bingung ini. Dan mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar, dan juga kiai yang kita undang mudah-mudahan bisa hadir. Dan untuk selanjutnya tidak ada kata lain, saya hanya mengucapkan ribu banyak terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Untuk itu saya, sebelum saya akhiri sambutan saya ingin ada pantun sedikit. Kalau kita punya pekarangan, mari kita manfaatkan. Seandainya kami panitia beserta jajaran ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau tidur di atas sofa, jangan lupa pakai selimutnya. Kalau segenap jajaran panitia kurang tegur sapa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang ketiga, kita ambil anak pisang karena pisang enak buahnya. Kalau nanti isi bongsangnya kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Gitu ya. Cuci pakaian biar bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila athawi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.